Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini saya mau update ya, sesuai janji saya waktu itu setelah pemakaian seminggu, bahkan ini satu minggu lebih ya guys, pemakaian pelet Sumo yang kru itu, yang kata saya mirip Saki Kari baunya. Jadi hasilnya itu seperti ini guys. Saya kasih makan ikan itu emang suka ya. Tapi alhasil dia membuat keruh guys ya peletnya. Nah selain membuat keruh, di dasar akuarium seperti ini itu meninggalkan bercak-bercak hitam seperti pasir guys. Saya kaget. Waktu itu memang sekarang nggak ada, sudah saya bersihkan ini akuariumnya. Kirain pasir yang jatuh dari atap karena ada berkas-berkas hitam banyak sekali guys. Saya kira apa, ternyata itu adalah bekas dari pelet tersebut guys ya. Nah jika kalian menggunakan pelet ini, jadi kalian harus menggunakan pompa yang sangat besar guys, agar seluruh kotoran-kotoran bisa tersedot oleh pompa tersebut guys ya. Makanya karena pelet ini ukurannya size M, jadi saya khususkan untuk ikan-ikan yang besar aja guys. Jadi ikan-ikan yang besar sengaja saya pindah ke tank yang 100 ini guys. Karena apa? Karena pompa dari 120 cm ini lebih kecil ya guys, kebanding yang di 100 cm itu. Jadi pompanya ada 3000 liter per jam guys yang saya gunakan untuk di akuarium 100 cm itu. Dan untuk di akuarium 120 cm ini hanya menggunakan 2800 guys. Nah, makanya kenapa ikannya saya pindah di sini guys. Jadi berhubung ikannya sangat doyan, saya pindah di sini karena ukuran pompanya yang sangat besar guys. Otomatis pompa tersebut mampu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dasar ini guys ya. Jadi tidak ada terlihat bekas seperti pasir guys. Dan bisa kita lihat, ikannya sangat suka guys ya. Nah untuk hasilnya sendiri nantilah saya update lagi setelah pemakaian sekitar 1 bulan, apakah ada perkembangan mengenai grow-nya sendiri ataupun dalam segi warnanya juga guys ya, apakah memudar atau bahkan memekat warnanya guys. Nanti saya bikin updatean lagi untuk hasil dari 1 bulan guys ya. Nah untuk sementara ini yang saya update adalah reaksi dari pelet tersebut guys ya. Jadi selain ikan mau makan, tapi alhasil pelet tersebut membuat keruh guys, membuat keruh dan meninggalkan banyak sekali kotoran-kotoran yang halus seperti pasir guys ya. Nah kalian bisa lihat, nah seperti itu guys ya. Ini kalau di akuarium yang berwarna putih pasti kelihatan guys, hitam sekali guys kotoran-kotoran tersebut, dan yang pasti banyak sekali guys ya. Nah untung sekali di pompa tersebut sangat besar, nantinya seluruh kotoran tersebut akan kesedot oleh pompa ya guys. Dan ikan ini saya kasih makan sehari 3 kali ya guys. Jadi yang pertama pagi hari, yang kedua nanti sepulang kerja,
Dan sebelum saya tidur juga saya kasih makan guys ikan-ikan ini. Nah, sedangkan ikan-ikan ini karena ikannya kecil, jadi saya kasih pelet yang kondisi itu ya guys, karena ukurannya S jadi cukuplah untuk dia makan. Tapi kalau saya kasih yang ukuran M, takutnya nggak bisa makan guys, karena ukurannya sangat kecil sekali ikannya guys. Oke. Nah, buat teman-teman yang memiliki pengalaman setelah memakai pelet yang sama, pelet Sumo Grow tersebut, kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya guys hasilnya seperti apa. Jadi buat menambah wawasan teman-teman yang lain yang belum memakai juga guys. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan pantengin terus channel saya ini. Insya Allah di setiap harinya saya akan terus upload video terbaru dan update ikan-ikan saya guys. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.